Oh, jangan biarkan gua ini mengecewakanmu. Jangan biarkan runtuhan ini menghapus senyummu. Aku tahu terowongan ini akan sampai pada ujungnya. Hey, jangan biarkan gua ini mengecewakanmu, Saka. Lihat, kita menemukan jalan keluar. Ini bukan jalan keluar. Bukan. Ini makam. Ini pasti kedua kekasih itu. Mereka pasti dikubur di sini. Gambar-gambar ini menceritakan kisah mereka. Mereka bertemu di puncak gunung yang membagi desa mereka. Penduduk desa kedua belah pihak bermusuhan sehingga tidak bisa bertahan. Tapi cinta mereka kuat dan mereka menemukan cara. Mereka belajar mengendalikan bumi dari Bek Gamo. Mereka pengendali bumi yang pertama. Mereka membangun terowongan labirin agar bisa bertemu secara rahasia. Dan kalau ada yang mengikuti, mereka akan tersesat dan tidak bisa keluar. Tapi suatu hari si pria tidak datang. Dia mati dalam peperangan antar kedua desa. Karena kecewa, si wanita mengeluarkan semua kemampuannya mengendalikan bumi. Dia bisa saja menghancurkan semuanya. Tapi dia malah mengakhiri perang tersebut. Penduduk kedua desa membangun kota baru di mana mereka hidup dalam damai. Si wanita bernama Oma dan si pria bernama Shu. Kota yang luar biasa itu diberi nama Omasu, monumen cinta mereka. Cinta adalah kebanggaan di dalam kegelapan. Oh, hebat! Kau membawa kita ke jalan buntu yang lain. Iya, tapi paling tidak aku punya ide untuk mengeluarkan kita dari sini. Mau aku? Tunggu. Kita berpikir tentang ide. Aku punya sebuah ide dari satu jam yang lalu. Iya, kita berpikir tentang ide dari tadi. Baik, dengarkan ini. Jika cinta adalah kunci untuk keluar dari sini, yang harus kita lakukan adalah menyanyikan lagu cinta. Bagaimana kita menemukan jalan keluar dari terowongan ini? Aku punya sebuah ide gila. Apa? Lupakanlah, mungkin terlalu gila. Katara, katakan. Aku pikir kutukan itu mengatakan kita akan di sini selamanya kecuali kita percaya pada cinta. Iya. Dan di sini dikatakan cinta adalah kebanggaan dalam kegelapan. Dan ada gambar mereka berciuman. Sebenarnya kau mau bilang apa? Begini, bagaimana kalau kita berciuman? Kita berciuman? Benar kan? Itu ide yang buruk. Berciuman? Kita berciuman? Apa yang kupikirkan? Kau bisa membayangkannya? Iya. Aku juga tidak mau menciummu. Aku tidak tahu kalau itu pilihan yang mengerikan. Maaf ya kalau aku menyarankan itu. Tidak, itu hanya pilihan antara berciuman dan kematian. Kenapa? Aku lebih suka menciummu daripada mati. Itu kan pujian. Aku juga tidak akan melakukan apa yang seharusnya tidak kulakukan. Aku salah ya.